Nama saya Elvin Sanjaya, saya berasal dari Bandar Lampung. Saya seorang software engineer yang bekerja di salah satu startup di Bandar Lampung. Saya selalu memulai hari dengan secangkir kopi hangat, lalu saya juga terbiasa dengan membaca buku favorit saya. Saat ini, saya sedang membaca buku favorit saya berjudul Atomic Habit dari James Clear. Oh iya, di sini saya juga mempunyai kebiasaan lain, yaitu di sela-sela kegiatan saya untuk menghilangkan suatu penat, saya biasanya menonton anime dan juga bermain game. Hah? Yattero, kattani. Ore wa dou demo ii. Hayaku nigeru yo. Umumnya, seorang software engineer itu bekerjanya duduk ya. Jadi untuk meringankan sakit pinggang, itu ada baiknya kita berolahraga selama 30 menit. Udah jam segini nih, ikut aku keluar yuk. Karir saya bermula saat saya masih kuliah di semester 5. Ketika itu, saya magang di salah satu startup lokal yang ada di Bandar Lampung. Saat itu, saya baru mulai mengenal JavaScript. Seiringnya waktu berjalan, saya fokus pada bagian backend developer. Sampai akhirnya, saya lulus kuliah pada tahun 2019. Saya mencoba untuk membuka channel YouTube dengan nama Code at Home dan upload video tentang pembelajaran tentang coding. Satu bulan setelah saya mengupload video tersebut dikomentari oleh Mas Angga, CEO dari Buildwith Angga, dan kami pun lanjut berbincang-bincang via DM di Instagram. Sejak saat itu, saya mendapatkan penawaran untuk menjadi bagian dari mentor Buildwith Angga atau BWA. Saya juga berkolaborasi dengan Mas Yen untuk membangun kelas online bersama. Dengan menjadi mentor lebih dari 2 tahun, sangat membantu saya dalam belajar dan mendalami backend developer. Dan tentunya ini membantu juga untuk karir saya saat ini. Sebagai mentor di BWA, kegiatan saya bertemu dengan ratusan student yang mau diajak belajar bersama. Pastinya lewat konsultasi online di grup Telegram. Saya juga sering membantu student lainnya untuk menyelesaikan masalah dan juga error. Dengan mengajar bootcamp Meren, saya diberikan waktu 2 bulan untuk membagikan ilmu secara langsung dengan student. Saya jadi bisa membangun lingkungan belajaran yang asik dan tentunya saling mendukung satu sama lainnya untuk sukses bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan awal saya bergabung menjadi mentor di BWA, yaitu untuk membagikan pengetahuan yang luas tentang IT kepada teman-teman yang ingin belajar IT tapi bingung mulai dari mana. Karena di BWA sendiri pun sudah ada alur belajar dan juga roadmap sebagai panduan untuk sukses di karir teman-teman. Saya pun rutin berkolaborasi dengan mentor lainnya untuk membangun kelas online bersama. Jika teman-teman mendengar nama mentor Elvin Sanjaya, tentunya fokus pada full stack JavaScript atau biasa disebut dengan Meren. Di sini saya membangun 2 kelas, yang pertama ada kelas booking hotel dan juga top up game. Kalau ditanya sukanya apa selama menjadi mentor di BWA, jawabannya ketika student membeli kelas saya, student mampu menyelesaikan kelas tersebut dan memahami isi dari kelas tersebut. Dan yang terakhir, student dapat mempraktikkan ke dalam real case project mereka. Itu menjadi kepuasan sendiri bagi saya sebagai mentor, dan tentunya ini adalah salah satu cara terbaik mendapatkan passive income, dan ini adalah pekerjaan yang saya sukai. Mau tahu enaknya jadi software engineer? Kamu bisa kerja dari mana aja?